الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أشرق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتنيه فارضر إلي عند حاجتي إليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Nazir Timbalan Setiausaha Mendahari, ahli-ahli jenayah kuasa yang saya segani, Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Siak, Haji Fadil dan semua sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita doakan semoga kita sentiasa dalam keadaan sihat. Dan kita doakanlah kepada kawan kita dalam doa kita. Bila kita doa kepada kawan kita, maka Allah Ta'ala mustajabkan doa kita. Ma minkum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya kana yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watul muslim da'watul mar'il muslim li akhihi, doa seorang muslim kepada kawannya, saudaranya, bizahril ghaibi, tanpa pengetahuan. Doa panjang umur dengan kebaikan, murah rezeki, terhindar, selamat daripada wabak COVID, ikutlah doa apa-apa saja kepada kawannya tanpa dia bagi tahu kepada kawannya, mustajabah. Doa itu mustajab. Mustajab ni mana Allah Ta'ala bagi terus doa itu. Ini specialnya bila kita doakan kepada saudara kita. Dalam doa kita itu kita sebut nama dia. Sebut nama. Dalam hadis ni kita kena sebut nama. Sebut nama. Bukan kita kata untuk seluruh orang Islam. Itu dah biasa dah untuk seluruh orang Islam. Tapi kita doa khusus untuk kawan-kawan kita, tak kira lah siapa pun. Tak sebut ramai pun, sebut seorang pun tak apa dah. Maka doa itu akan jadi mustajab. Kerana apa? Kerana inda ra'sihi, di kepalanya, di kepala kita semua ni, orang Islam, ada malaikat.
inda ra'si al-malakul muwakkal, ada malaikat yang mewakili kita. Kullama da'a li akhihi, kullama ni tiap-tiap kali, kullama tiap-tiap kali, kullama da'a, dia berdoa li akhihi, kepada saudaranya, kepada saudaranya bi khairin, dia berdoa kepada saudaranya dengan kebaikan, yang baik-baik sajalah. Maka malaikat ini kata fayakulu amin, fayakulu bihi amin, malaikat itu akan kata amin kepada dia, ya Allah, engkau perkenalkanlah apa yang dia minta itu, ya Allah. Walaka bimithli, dan begitulah juga dengan kamu, kamu pun akan dapat sama seperti apa yang kamu doakan. Ini hadis sahih dari Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam kitab Riyadhus Salihin. Jadi tuan-tuan, kita nak dapat doa mustajab ni mudah ya sebenarnya. Kita dalam doa itu kita selitkan nama kawan kita, doakan kawan kita. Tapi jangan pula kita lepas kita doa kepada dia, kita telefon dia ke, WhatsApp kat dia ke. Janganlah. Jadi bila kita WhatsApp kat dia, bagi tahu kita berdoa kat dia, jadi rugilah, tak adalah mustajab tu. Tak ada. Tambah-tambah lagi yang pergi ke Mekah, ke Mekah, doa dekat depan Kaabah, doa di Madinah dalam Raudhah. Lepas doa tu cerita, bagi tahu kat kawan kita, WhatsApp kat kawan kita kat Malaysia, aku baru lepas doa kepada kamu tadi. Aduh, habis. Rugilah. Rugilah. Jadi tak payah ceritalah. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab ayat nombor 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah taala itu, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, berselawat, yusalluna, berselawat, ala nabi, ke atas nabi. Dalam penggunaan bahasa Arab, selawat dipanggil as-salah, as-salah. Kalau mereka berselawat, yusalluna, as-salah, selawat. Semayang pun as-salah juga. Kalau banyak selawat, as-salawat. Semayang pun sama juga, as-salawat juga, sama juga. Kata yang sama. Jarang bahasa Arab ni, dia satu perkataan ada dua makna, ada dua makna. Biasanya dia berubah baris sikit, ada perubahan baris. Tapi solawat kepada nabi dengan sembahyang ni sama. As-salah, selawat. Sembahyang pun as-salah juga. Selawat itu plural. Sembahyang pun sama. Kalau sembahyang yang banyak, selawat. Yusalluna, mereka berselawat. Kalau mereka sembahyang pun sama, yusalluna. Yusalluna. Kerana dalam sembahyang ini kita mesti berselawat kepada Nabi SAW. Dia ada selawat dalam sembahyang. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya yusalluna, berselawat, ala Nabi, ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu, yang beriman, amanu yang beriman, sallu, berselawatlah kamu, alaihi, ke atasnya, ke atas Nabi, wasallimu, dan ucapkanlah salam, ucapkanlah salam. Kena bagi salam kepada Nabi, taslima, sebagai tanda penghormatan. Taslima sebagai tanda penghormatan. Suratul Ahzab ayat 56. Ayat ini khatib wajib baca, wajib sebut dalam khutbah yang kedua. Kalau tak sebut ayat ini,
tidak sah jemaah ni tu. Nak ceritanya betapa hebatnya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tok Khatib ingatkan kita selawat. Maka kita pakat selawatlah belaka. Ikut khatib lah. Ikut khatib tu. Ha? Tapi saya duk tengok teks khutbah tu sebelum musim Covid dulu, selawat tu panjang, selawat Ibrahimiyah lah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi di musim Covid ni dia ringkaskan sikit ni, sebab teks tu dia nak ringkaskan. Selawat pun ringkas juga. Selawat pun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, gitu je. Jadi bila khatib sebut ayat ini, dia suruh kita selawat belaka kepada Nabi, dan kita selawatlah. Pakai selawat belakalah. Jangan selawat dalam hati. Sebutlah. Sebut. Dalam khutbah pun boleh kita selawat. Ketika khatib menjumpai khutbah tu, kita boleh selawat. Selawat, pakai selawat belaka. Jadi nak selawat panjang pun boleh, selawat Ibrahimiyah pun boleh, nak selawat seperti mana khatib selawat pun boleh. Yang penting pakai selawat belakalah. Tapi jangan kuat sangatlah, nah. Nanti khatib terganggu pula. Sebab khatib ni tak habis lagi khutbah dia. Ya. Ya. Lepas khatib suruh kita selawat belaka. Lepas tu khatib pun Allahumma filil muslimin wal musliman. Doa. Kita pun amin. Amin. Sebut kuat-kuat pun tak apa. Dalam mazhab Syafi'i kita, sunat sebut kuat. Tapi jangan kuat sangat. Itu dia. Setengah mazhab lain, sebut perlahan saja. Amin. Amin. Tengok keadaan lah. Jadi, dalam doa khatib, kita sunat sebut amin. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tidak sunat kita angkat tangan. Tak sunat angkat tangan. Tapi kalau ada orang angkat tangan, biar diangkat je lah. Biar diangkat je lah. Bukannya batal pun. Tak ada batal pahala khutbah, tak ada. Cuma tidak sunat saja. Itu saja. Tidak sunat. Baik. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Apa makna Allah Ta'ala selawat kepada Nabi? Allah Ta'ala bagi keredaan kepada Nabi. Allah Ta'ala bagi keredaan kepada Nabi. Dan Allah Ta'ala beri rahmat kepada Nabi. Itu makna Allah Ta'ala selawat kepada Nabi. Allah Ta'ala bagi keredaan kepada Nabi. Dan Allah Ta'ala beri rahmat kepada Nabi. Dan para malaikat juga selawat kepada Nabi. Para malaikat selawat kepada Nabi, maknanya para malaikat berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala beri rahmat kepada Nabi. Beri rahmat kepada Nabi. Rahmat juga. Dan bila kita selawat kepada Nabi, man salla alayya salatan wahidatan, sesiapa yang selawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyara salawatin, nescaya Allah Ta'ala akan selawat kepadanya 10 kali. Wa hatta anhu asyra khati'at, dan Allah Ta'ala akan hapuskan baginya 10 dosa. 10 dosa. Allah Ta'ala hapuskan 10 dosa. Apa makna Allah Ta'ala selawat kepada kita? Allah Ta'ala selawat kepada kita maknanya Allah Ta'ala turun rahmat kepada kita. Rahmat juga. Allah Ta'ala turun rahmat dan puji kita. Puji. Turun rahmat dan puji kita di hadapan para malaikatnya. Inilah hamba-Ku yang aku sayang. Kalau nak Allah Ta'ala sayang, selawatlah kepada Nabi banyak-banyak. Allah Ta'ala turunkan rahmat dan Allah Ta'ala puji kita di hadapan para malaikatnya. Jadi semua ini rahmat belaka. Rahmat belaka. Pentingnya rahmat. Kita perlukan kepada rahmat Allah Ta'ala. Dalam kehidupan kita atas dunia ni, perlu rahmat Allah Ta'ala.
Rahmat ni maknanya luas. Luas. Rahmat ni makna keberkatan. Keluasan rezeki. Yang berkat. Rezeki berkat. Rahmat ni makna kasih sayang. Rahmat ni juga makna keredaan. Dipermudahkan urusan rahmat. Semua rahmat. Rahmat ni maknanya sangat luas, rahmat. Jadi bila sebut rahmat ni, semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita, rahmat Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, rahmat ini, kalau kita pergi ke Mekah, kita tawaf, InsyaAllah kita akan dapat rahmat. Dalam satu hari, Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad, Allah Ta'ala turunkan 120 rahmat dalam satu hari. 120 rahmat khusus untuk orang yang berada di dalam Masjidil Haram. 120 rahmat. Orang yang tawaf dapat 60 rahmat. Orang yang semayang depan Kaabah dapat 40 rahmat. Orang yang tengok Kaabah saja dapat 20 rahmat. Oh, ini special. Kita nak rahmat. Rahmat. Ada perempuan tu, dia kata, saya selalu dapat rahmat sebab suami saya nama Rahmat. Nah, itulah ayat. Ini rahmat Allah Ta'ala. Penting. Jadi kita banyakkanlah selawat. Kalau kita tak pergi ke Mekah, kita selawatlah kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sallim. Tok guru saya kata, kita selawat ni kalau boleh, kalau boleh lah, kita asingkan lah kalau boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Ada juga selawat tu sambung terus, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Tapi nak sedapnya, kita asingkan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Allahumma tu ya Allah. Allahumma dalam bahasa Melayu makna kita ya Allah. Allahumma, Allahumma tu makna ya Allah. Nah? Salli, salli tu makna apa dia? Kita selawat kepada Nabi tu apa maksud dia? Ya Allah, engkau angkatkanlah darjat, kedudukan, ketinggian, kemuliaan dan kerahmatan. Rahmat, rahmat juga. Semua rahmat. Makna yang nak mudah fahamnya, minta Allah Ta'ala bagi rahmat kat Nabi lah. Itu makna kita selawat kepada Nabi. Makna yang sedapnya, ya Allah, engkau angkatkan darjat, kedudukan, ketinggian, kemuliaan dan kerahmatan ke atas Nabi Muhammad SAW. Itu makna kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad, ke atas Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan ke atas alihi itu ahli keluarga Nabi. Ahli keluarga Nabi ni, isteri, anak cucunya, bapa saudaranya, ahli keluarga Nabi lah. Wa ala alihi. Dan kalau boleh, kena ada kat belakang tu wasallim. Wasallim, dan sampaikanlah salamku ke atas Nabi. Wasallim tu kena ada. Itu yang paling afdal selain daripada selawat Ibrahimiyah. Makna kita selawat sekali dengan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, dan ke atas ahli keluarga Nabi. Wasallim, dan engkau sampaikanlah salam ke atas Nabi. Wasallim tu untuk Nabi saja, bukan untuk keluarga Nabi. Untuk Nabi, khusus untuk Nabi saja kita bagi salam. Wasallim. Kalau nak panjang sikit lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa sahbihi dan para sahabat. Tapi kena ada belakang. Wasallim tu kena ada. Kena ada wasallim. Kalau nak panjang lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, ahli keluarga Nabi, wa sahbihi dan para sahabat Nabi, wa barik,
dan engkau berkatilah Nabi. Engkau berikanlah keberkatan ke atas Nabi. Wabarik khusus untuk Nabi. Wabarik. Wasallim, dan engkau sampaikanlah salam kepada Nabi. Wabarik untuk Nabi, wasallim untuk Nabi. Nah, itu tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian. Selawat yang paling afdal, selawat Ibrahimiyah lah. Selawat Ibrahimiyah. Di zaman Nabi, Nabi SAW ajar kepada sahabat dua selawat sahaja. Yang pertama, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina. Yang kedua selawat tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sahaja. Habis itu selawat-selawat lain tu macam mana? Selawat tafrijiyah, selawat syifa', macam-macam selawat. Itu semua selawat yang dikarang oleh para ulama. Yang dikarang oleh para ulama. Selepas zaman sahabat, mereka karang selawat-selawat. Macam-macam jenis selawat. Jadi macam mana boleh tu kita sebut selawat itu? Bolehlah. Mereka para ulama karang selawat-selawat itu berdasarkan kepada keadaan. Nak sembuh dipanggil selawat syifa kan? Supaya Allah Ta'ala bukakan masalah kita, ada masalah, selawat tafrijiyah. Ini macam-macam selawat yang dikarang oleh para ulama. Dan mereka ini karang selawat ini bukannya karang begitu saja. Mereka mimpi jumpa Nabi SAW itu biasa saja. Setiap kali boleh kata mereka tidur, mereka jumpa Nabi. Dan mereka mungkin dapat ijazah dengan Nabi. Jadi tidak salah kalau kita nak amalkan selawat-selawat yang lain. Tidak masalah. Tapi selawat yang Nabi ajar kepada sahabat hanya dua itu sahaja. Ini sepakati oleh para ulama. Ya tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, selawat ini ianya banyak sangat dia punya kelebihan dia. Allah Ta'ala turun rahmat kepada kita. Rahmat. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala angkatkan darjat kita. Selawat kepada Nabi sekali. Sallu alaiya fa inna salata. Selawatlah kamu ke atas aku. Fa inna salata, kerana selawat itu, selawat ke atas aku itu zakatun. Nabi kata, ianya membersihkan kotoran. Lakum, bagi kamu. Bila selawat saja kepada Nabi, malaikat pun Allahumma filahu, automatik. Allahumma salli ala Muhammad, kita sebut, malaikat pun Allahumma filahu, ya Allah ampunkan dosa-dosanya ya Allah, automatik. Ini malaikat yang doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bila kita selawat saja kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, malaikat pun Allahumma filahu. Kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, malaikat pun Allahumma. Jadi bila malaikat sendiri yang minta dengan Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, maka itu mustajablah. Maka disepakati oleh para ulama menyatakan selawat itu lebih afdal daripada kita istighfar. Kalau kita istighfar, astaghfirullahalazim, ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Belum tentu lagi Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Belum tentu lagi lah, belum tentu lagi. Tapi kalau kita selawat, malaikat yang tolong doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ini specialnya. Tapi jangan sampai tak istighfar langsung. Istighfar tu ini istighfar juga lah. Sebelum sembahyang tu istighfar tiga kali. Dalam kitab Al-Azkarun Nawawi tu sebut, karangan Imam Nawawi kan, zikir-zikir yang diamalkan oleh Nabi SAW. Sebelum sembahyang tu, sebelum akad takbir tu, istighfar tiga kali dulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lagu tu ya. Lepas sembahyang pula istighfar tiga kali pula. Astagfirullahalazim. Paling kurang astagfirullah, paling kurang. Sesiapa yang istighfar tiga kali sebelum sembahyang, istighfar tiga kali lepas sembahyang, Allah Ta'ala akan ampunkan semua dosa-dosanya walau sebanyak mana buih di lautan. Dosa-dosa kecil. Itu hadis yang kuat tu dalam kitab Al-Azkar Nawawi, karya Imam Nawawi rahimahullah.
Jadi masa kita istighfar itu istighfarlah. Nah, istighfar itu istighfarlah. Nabi SAW istighfar dalam sehari 100 kali. Wallahi, demi Allah. Wallahi, inni la astaghfiru ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku istighfar kepada Allah Ta'ala dalam satu hari itu 100 kali. Ada riwayat kata 70 kali, ada riwayat kata 100 kali. Dan kalau boleh kita istighfar tu sekali hatilah. Astaghfirullahalazim. Sekali hati kita, ya Allah ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alladzi la ilaha illa, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Engkau ya Allah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyu, dialah yang hidup. Al-Qayyum, dia berdiri sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Kalau boleh, bila kita ucap istighfar tu sekali dengan hati kita lah. Sekali dengan hati, kalau tahu makna, lagi sedap lah. Dia beri kesan. Dia beri kesan yang mendalam. Astaghfirullahaladzim. Sebut sekali dengan hati. Kat mulut sebut, hati pun sebut. Astaghfirullahaladzim. Kalau tahu makna, lagi baiklah. Tahu makna ni tak semestinya kita tahu satu-satu. Umum pun tak apa. Untuk nak beri kesan tu. Kesan tu, bila zikir ni sekali dengan hati. Tapi dalam zikir ni, dalam bab zikir ni, ada dua zikir yang ulama kata, kita tak khusyuk pun, Allah Ta'ala tetap bagi kita pahala. Allah Ta'ala tetap terima. Yang pertama, selawat kepada Nabi. Yang kedua, kalimah La ilaha illallah. La ilaha Allah. Hati duk ingat kat bola. Nah. Bola. MU kalah. Nah. Lawan MC contohnya. Tapi mulut La ilaha Allah. Allah Ta'ala tetap terima. Selawat pun sama. Tapi zikir-zikir yang lain, ada ulama kata dia kena dia kena khusyuk lah. Kena khusyuk. Kena faham. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, dikatakan sesiapa yang selawat kepada Nabi sekali, maka Nabi kata ianya akan menghapuskan dosanya. Malaikat pun minta ampun kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Dan Nabi kata, mintalah dan mintalah kepada Allah untukku wasilah. Was'alullaha lil wasilah. Qalu wa mal wasilah. Lalu apa itu wasilah? Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah tanya Nabi, bila Nabi kata selawatlah kepada aku kerana dia boleh menghapuskan dosa-dosamu, maka Nabi kata lagi, dan kamu mintalah kepada Allah wasilah. Lalu Abu Hurairah ni tanya Nabi, Abu Hurairah ni tuan-tuan, sahabat Nabi yang sangat minat kepada ilmu. Kalau kita baca dalam riwayat hidup Abu Hurairah ni, di mana sahaja Nabi pergi, di situlah dia ada. Kerja dia ikut Nabi je. Kerja dia ikut Nabi. Dia ada kerja. Kerja Abu Hurairah ni security. Dia jaga Baitul Mal. Dia jaga Baitul Mal. Tapi banyaknya dia tak pergi kerja. Bukan malas. Sebab dia rasa rugi untuk dia dapat ilmu dengan Nabi. Kalau dia kerja je, dia tak akan dengar lah ilmu daripada Nabi. Jadi kebanyakannya dia ikut Nabi. Bila dia lapar, dia ikat perut dia dengan kain. Dia lapar lagi, dia ambil batu, anak batu, ikat lagi. Bila sahabat tanya, kenapa kamu tak pergi kerja? Kalau kamu pergi kerja, kamu ada duit, boleh beli makanan. Dia kata, rugi. Kalau aku pergi kerja, rugi, rugi, rugi. Kita tak rugi lah. Dia kata, rugi. Rugi ilmu aku untuk aku dapatkan dengan Nabi. Ini hebatnya Abu Hurairah. Di mana Nabi pergi, di situlah dia ikut. Sebab itulah kalau kita baca dalam hadis, banyakkannya hadis-hadis ni Abu Hurairah. Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah ni suka ikut Nabi. Kalau nak cari Nabi, cari Abu Hurairah. Nak cari Abu Hurairah, cari Nabi. Ya. Tapi dalam majlis ilmu ini, Abu Hurairah pelik. Beliau tak suka duduk kat depan-depan ni. Beliau suka duduk kat belakang-belakang. Oh, beliau cari di dinding. Tiang-tiang dinding. No. Dia duduk kat belakang-belakang. Dah lah suka duduk kat belakang-belakang.
Abu Hurairah kepala dia tunduk ke bawah. Oh, dia style aku tu. Duduk belakang-belakang, dia cari dinding-dinding. Lepas tu dia tunduk kepala. Dia tak tidur. Dia tak tidur. Style dia. Style dia. Nah. Ada ketika lepas Nabi sampaikan pengajaran ilmu kepada sahabat, Nabi tanya sahabat, siapakah yang nak cerita balik apa yang aku sampaikan? Rupa-rupanya dalam ramai-ramai itu Abu Hurairah yang mula-mula sekali angkat tangan. Terkejut habis sahabat-sahabat yang kat depan ni. Dan bila Abu Hurairah cerita balik apa yang disampaikan oleh Nabi, para ulama menyatakan Abu Hurairah ni dapat cerita A sampai Z. Macam recall balik. Tanpa lupa pun walaupun sepatah huruf yang keluar daripada bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Abu Hurairah. Saya rasa ramai di antara kita ni yang macam Abu Hurairah, yang suka duduk belakang-belakang, no? Yang kepala tunduk ke bawah, no? Itu memang confirm tu keturunan Abu Hurairah, no? Confirm keturunan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni suka, no? Suka dengan Nabi, suka bersama Nabi. Beliau lah yang tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah itu wasilah ya Rasulullah? Nabi kata, engkau mintalah wasilah kepada Allah untukku. Engkau mintalah kepada Allah wasil. Engkau mintalah kepada Allah untukku wasilah. Lalu Abu Hurairah tanya, wamal wasilah tu ya Rasulullah? Apakah wasilah itu ya Rasulullah? Maka Nabi kata, qala a'la darajatin fil jannah. Satu darjat yang tertinggi dalam syurga yang tidak akan dicapai kecuali oleh seorang. Dan aku berharap semoga akulah orangnya. Itu sebab kenapa kita ni kena selawat kepada Nabi. Bila kita selawat kepada Nabi, kita doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala angkat darjat kedudukan yang tertinggi untuk Nabi. Sebab Nabi kata, satu darjat yang tertinggi dalam syurga yang tidak akan dicapai kecuali oleh seorang. Dan aku berharap semoga akulah orangnya. Nabi bagi tahu kepada Abu Hurairah. Jadi Nabi suruh Abu Hurairah dan juga sahabat ni, mintalah kepada Allah Ta'ala untukku wasilah. Wasilah itu, itu darjat yang tertinggi dalam syurga. Jadi kita tolong Nabi dengan kita selawat kepada Nabi. Nah, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, diceritakan dalam kitab Tamilul Wafilin, pada suatu hari Sufyan As-Sauri, Sufyan As-Sauri ini seorang ulama besar. Beliau merupakan seorang waliullah yang terkenal lah, samalah dengan Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri, ya. Ini dalam kitab-kitab tasawuf lah, biasa sebutlah Imam Imam Hasan Basri, Sufyan As-Sauri, Abdul Qadir Jailani. Ketika Sufyan As-Sauri sedang tawaf di Kaabah, tiba-tiba beliau melihat ada seorang tu sambil diangkat kaki, diangkat kaki, lepas tu dia peletak kaki dia, dia selawatkan Nabi. Angkat kaki ya, selawatkan Nabi. Ialah bila dia tawaf kan, dia mesti angkat kaki kan, angkat kaki. Bila dia angkat kaki, dia selawat. Dia angkat kaki, dia selawat. Dia angkat kaki, dia selawat. Dia selawat aje. Dia tak zikir pun benda yang lain. Jadi Imam Hasan Basri pun tegur dia, wahai saudara, engkau ni telah meninggalkan tasbih dan tahlil. Mana tasbihnya? Subhanallah, ya. Mana tahlilnya la ilaha illallah? Duk selawat je, ya. Zikirlah yang lain sekali. Lalu dia tanya, siapakah engkau? Dia tak kenal. Siapakah engkau? Semoga Allah menyelamatkan engkau. Dia tak kenal. Lalu Sufyan As-Sauri pun kata, aku ialah Sufyan As-Sauri. Oh, ini rupanya Sufyan As-Sauri. Andaikan kamu tidak termasuk orang yang istimewa
di masamu ini nescaya tidak akan aku beritahu kepadamu rahsiaku yang sebenarnya. Kalau kamu ni bukan orang istimewa, aku tak cerita. Sebab apa aku duduk selawat je, aku tak zikir pun zikir yang lain. Maka beliau melanjutkan, ketika aku pergi mengerjakan ibadah haji bersama ayahku, tiba-tiba ayahku sakit di tengah jalan. Dan pada suatu malam, jadi bila ayahku sakit, aku duduk jaga dia lah, duduk jaga ayahku. Dan bila satu malam, ketika aku jaga ayahku yang berada di atas pangkuanku, tiba-tiba ayahku meninggal dunia. Dan mukanya berubah menjadi sangat hitam. Sangat hitam. Muka berubah jadi sangat hitam. Lalu aku pun mengucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan segera aku tutup dengan sarung, dengan kain, ya, dengan kain. Dalam kesedihan itu, sedihlah tengok muka ayahnya berubah jadi hitam. Sedih. Dalam kesedihan itu, tiba-tiba aku tertidur. Dan dalam tidur itu, aku bermimpi ada seorang yang sangat elok rupanya dan bersih pakaiannya serta harum baunya mendekati jenazah ayahku. Lalu membuka kain yang aku tutup mukanya itu. Lalu lelaki itu mengusap muka ayahku. Mengusap muka ayahku. Usap, usap, usap. Usap. Bila lelaki itu mengusap muka ayahku, terus muka ayahku berubah menjadi putih yang berseri. Putih yang bersinar. Kemudian lelaki itu pun nak kembali balik. Bila lelaki itu nak kembali balik, nak berjalan ke belakang, lalu aku segera pegang bajunya dan bertanya, siapakah engkau yang mana Allah Ta'ala menguniakan kepada ayahku dengan kedatanganmu di tempat yang jauh ini? Kamu daripada mana? Tak. Tiba-tiba datang. Ini satu keistimewaan. Maka jawabnya, maka jawab lelaki itu, apakah engkau tidak mengenali aku? Aku ialah Muhammad bin Abdullah yang membawa Al-Quran. Adapun ayahmu ini, maka dia seorang yang melampaui batas, banyak dosa dan hanya menurutkan hawa nafsunya sahaja ketika dia hidup dulu. Tetapi walaupun dia suka ikut hawa nafsu, banyak dosa, dia banyak membaca selawat untuk aku. Dia banyak membaca selawat untuk aku. Maka ketika ditimpa musibah yang demikian ini, maka aku datang kepadanya untuk memberi bantuan kepadanya. Dan aku suka membantu orang yang banyak membaca selawat kepada aku. Tuan-tuan, kemudian bangunlah aku dari tidur. Kemudian lelaki itu bangun dari tidur, maka dia lihat memang betul wajah ayahnya berubah menjadi putih berseri-seri. Cerita ini diceritakan dalam kitab Tambil Wafilin karangan Abul As-Samarqandi. Cerita ini diceritakan sendiri oleh Imam Sufyan As-Sawri, seorang ulama besar dan seorang wali Allah yang terkenal. Maka sebab itulah tuan-tuan, bila kita banyak selawat kepada Nabi, mudah kerja kita. Urusan kerja kita mudah. Mudah. Sebab Allah, Allah Nabi. Nabi. Nabi doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala bantu kita. Man salla alayya fil yaumi mi'ata marrah. Sesiapa yang selawat kepada aku, satu hari itu 100 kali. Qadallahu lahu mi'ata hajah. Nescaya Allah Ta'ala akan bereskan kerjanya 100 hajat. Allah Ta'ala akan bereskan 100 hajat untuk dia. Selawat kepada Nabi 100 kali ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Ikutlah. Nak selawat macam mana pun. Tapi seperti yang Tok Guru saya kata, seelok-eloknya selawat ni sekali dengan salam lah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Itu yang paling elok lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Nak panjang lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nak panjang sikit lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tapi kalau kita selawat saja, tak salam, tak bagi salam, selawat saja 100 kali, nescaya Allah Ta'ala akan sempurnakan hajat kita pada hari itu 100 hajat. 70 minha, 70 hajat kita itu fil akhirah Allah Ta'ala akan beri untuk kita di akhirat nanti. Allah Ta'ala simpan 70 hajat tu di akhirat. Dan kita perlukan hajat yang banyak di akhirat nanti. Banyak hajat kita di akhirat nanti. Jadi elok sangatlah Allah Ta'ala simpan 70 hajat tu. Wa thalathina minha fid dunya, dan 30 Allah Ta'ala akan berikan kepada kita pada hari itu. Dalam satu hari itu takkan sampai 30 hajat. Takkan sampai 30 hajat. Bangun daripada tidur nak pergi sembahyang subuh, mana? Sembahyang subuh di masjid surau, 1 hajat. Nah, tu nak balik 2 hajat. Lepas tu nak pergi pasar, balik pasar, nak pergi hantar cucu contohnya, sekolah, hantar anak ke sekolah, nak pergi kerja, nak bayar rakan kerja, apa lagi hajat kita, nak pergi PD, nak pergi ambil angin, nak balik kampung. Jadi kalau campur-campur hajat kita, paling tinggi pun ada belas-belas ya sehari. Ini 30 hajat Allah Ta'ala bereskan untuk kita pada hari itu. Ini tuan-tuan, ini kelebihan orang yang selawat kepada Nabi 100 kali. 100 kali. Paling tidak pun kita selawatlah kepada Nabi pagi 10 kali, paling kurang, paling malahlah 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali pagi, 10 kali petang. Siapa yang selawat kepada aku 10 kali pagi, 10 kali petang, maka dia akan dapat syafaat aku pada hari kiamat nanti. Siapa yang selawat kepada aku 100 kali, dia kalau boleh kita selawat ni pagi-pagi lah. Sebab kita nak permudahkan urusan kerja kita kan. Kalau kita selawat 100 kali itu pada malam hari, jadi malam tu lah yang beres. Nah, jadi kalau boleh nak awal-awal pagi lagi lah, kalau boleh. Itu Allah Ta'ala akan berikan hajat gitu. Berikan hajat kita 30 hajat di dunia, 70 hajat lagi simpan di akhirat. Siapa-siapa yang selawat kepada aku 1000 kali sehari. 1000 kali sehari ni tak banyak sebenarnya, sikit sangat je. Kalau kita baca dalam kitab para ulama tuan-tuan, mereka selawat kepada Nabi 1 hari 80 ribu kali. Macam mana mereka boleh selawat sampai 80 ribu kali sehari? Setiap saat mereka selawat, setiap nafas mereka selawat, setiap sudut udak nafas selawat 80 ribu sehari selawat. Jadi kita ni malam tadi ada kawan saya kata, ustaz tolong bagi tahu kepada jemaah supaya selawat kepada Nabi 1 hari 10 ribu. Oh, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu dia rasa banyak kan? Rasa banyak kan? Tapi mungkin ada di antara tuan-tuan semua yang mampu lakukan 10 ribu sehari. Tapi kalau 1000 tu insyaAllah boleh lah. Zuhur 200 kan? 200 yelah, 100 sebelum zuhur, 100 lepas main zuhur, 100 ataupun 200 cukup 5 kali 1000. Sesiapa yang selawat kepada aku 1000 kali sehari istiqamah, dia tidak akan meninggal dunia, dia tidak akan mati sehinggalah dia nampak tempatnya di syurga. Ini hadis yang kuat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab hadis, di antaranya kitab Riyadhus Salihin, kitab Sahih Bukhari. Ini hadis-hadis yang kuat. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang selawat kepada aku 1000 kali sehari melainkan dia akan melihat tempatnya di syurga sebelum dia meninggal dunia. Ketika nyamunya berada di halqom itu, Allah Ta'ala nampakkan tempatnya di syurga. Oh hebat. Sebab itulah dia meninggal dalam keadaan senyum, nampak syurga 1000 kali sehari. Dan yang terakhir tuan-tuan pada pagi ini, masa dah habis dah, ada 1 minit lagi. Di samping kita selawat kepada Nabi SAW,
kita ucapkanlah salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Wasallim tu makna kita bagi salam kepada Nabi. Salam ini sebenarnya bila kita bagi salam kepada Nabi, Nabi akan jawab balik salam kita. Salam ni maknanya kedamaian, ketenangan, selamat. Nabi doakan kita selamat dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia. Selawat ni juga, salam ni juga bukan bermakna kedamaian, ketenangan, keselamatan sahaja. Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menyatakan salam ini juga bermakna kita doakan kepada Allah Ta'ala agar orang tu sihat keadaan tubuh badan dia. Sihat, jauh daripada wabak penyakit, selamat daripada bala. Itu makna salam. Salam tu. Jadi bila kita bagi salam kepada Nabi, Nabi jawab balik salam kita, maknanya Nabi doakan kita. Maka sebab itulah kita perlukan salam kepada Nabi. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kamu, sallam alayya, ketika dia bagi salam kepada aku, idza mutu, ketika aku telah pun wafat, illa ja'ani, melainkan datanglah Jibril kepada aku, yaqulu, lalu Jibril kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza fulan ibnu fulan, si fulan bin si fulan. Contohlah Haji Fadil lah contohnya. Haji Fadil ni selawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Dia bagi salam kepada Nabi. Lalu Jibril pun datang bawa salam Haji Fadil tu kepada Nabi. Yaqulu, lalu Jibril kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza fulan ibnu fulan, Haji Fadil ni bin sekian-sekian, yukri'ukas salam, sedang bagi salam kepada kamu ketika ini. Fa'akulu, maka Nabi pun jawab terus, wa'alaihi, dan ke atas Haji Fadil itu, salam warahmatullah, dan rahmat Allah Ta'ala, wabarakatuh, dan keberkatan Allah Ta'ala ke atasnya. Hebat. Ini hadis kuat, hadis yang sangat kuat tuan-tuan. Boleh rujuk dalam mana-mana kitab. Kitab Tambilun wa Filin pun ada berkenaan dengan fadilat selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita ucapkanlah salam kepada Nabi. Kalau kita tak pergi ziarahi makam Nabi, kita kat sini, kita bagi salam kepada Nabi sekali dengan selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Wasallim tu kena ada. Tapi kalau kita masuk dalam rumah kita, itu kita boleh bagi direct salam kepada Nabi. Kaedah dia bila kita masuk rumah, assalamualaikum. Kalau ada orang, kalau tak ada orang, assalamualaikum, assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Lepas kita bagi salam, kita bagi salam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Perlahanlah, tak perlu kuat-kuat. Jibril akan bawa salam kita ni, assalamu alayka ya Rasulullah. Lepas tu baca surah Ikhlas sekali, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila masuk rumah kita, bila masuk ofis kita ke, tapi kalau masuk mall tu tak payah baca lah. Tak payah baca lah, tak payah bagi salam lah. Masuk mall lah, ini masuk rumah kita lah, masuk ofis kita lah, kita bagi-bagi salam, assalamualaikum, kepada orang yang dalam tu. Kalau tak ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu kita pun terus bagi salam ke Nabi, perlahan je, assalamualaikum ya Rasulullah. Dan kemudian kita baca surah Ikhlas sekali, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah amalan para wali Allah, amalan para ulama, para wali Allah. Ini tujuannya untuk nak tarik rezeki Allah Ta'ala. Tarik rezeki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita insya-Allah tuan-tuan ya. Tak perlu bimbang, tak perlu khawatir. Adalah rezeki Allah Ta'ala akan bukakan untuk kita. Ini amalan, amalan mereka. Dan kita kalau boleh Allah Ta'ala beri kekuatan, kita pakai amalkanlah. Itu sahaja tuan-tuan pada pagi ini. Saya minta maaf banyak-banyak jika sekiranya ada terkasar bahasa, ada terambil masa. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kefahaman, kekuatan kepada kita semua untuk kita dapat amalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqin ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada penyakit sopak, ya Allah. Wal junun, penyakit gila, ya Allah. Wal juzam, penyakit kusta, ya Allah. Wa man sayyal asqam, dan semua penyakit-penyakit yang bahaya yang berjangkit, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma akshif annal bala, ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada bala, ya Allah. Wal wabak dan wabak penyakit, ya Allah. Wal ghalak dan segala kusuhan-kusuhan yang menimpa kami, ya Allah. Wa corona dan corona virus, ya Allah. Ma la yakshifu ghayru, tidak ada siapa yang dapat menyelamatkan kami semua dari Engkau, ya Allah. Allahumma rafa'anna wa rafa'anna hadzal bala, ya Allah, Engkau angkatkanlah bala ini daripada kami semua, ya Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rafa'anna wa rafa'anna hadzal bala wal waba' wal ghala wal marad wal shada'id wal niqam wal fitan wal mihan wal zalazil wal fahsha' wal munkar ma dhahara minha wa ma batan bi'azizika ya jabbar ya qahhar ya qawi ya muntaqim ya dzal jalali ikram. Allahumma shfi maradana, ya Allah, Engkau sembuhkanlah, ya Allah. Kau sembuhkanlah, ya Allah, bagi mereka yang terkena wabak penyakit ini, wabak COVID-19, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana lafi khusr. Inna alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Alhamdulillah, ya Allah.